Festival Sastra Umbulan Duperanggi dilaksanakan di Kadanggar, Kecamatan Pabiriwai, Kabupaten Sumba Timur, NTT, mulai sejak Senin tanggal 13 Mei 2024 dan akan dilaksanakan hingga Kamis 16 Mei 2024 mendatang. Sebagai bentuk penghargaan dan kekaguman akan karya-karya Umbulan Duperanggi Sang Maestro yang oleh para pengagum dan rekan-rekannya disebut dengan julukan Presiden Malioboro, saya akan membacakan versi saya dua puisi karya Umbulan Duperanggi berjudul Doa dan Samana. Doa. Sunyi, bekerjalah kau bagi nyawaku. Risau, 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 risau, nyawaku bagi kau, bekerjalah sunyi. Risau nyawaku bagi kau, bekerjalah sunyi. Risau nyawaku bagi kau, bekerjalah sunyi. Risau nyawaku bagi kau, bekerjalah sunyi. Kauku. Puisi kedua berjudul Sabana. Puisi ini boleh dibilang minimal ya versi saya adalah menggambarkan kerinduan Sang Maestro Umbulan Duperanggi akan tanah kelahirannya, yakni Pulau Sumba, di mana merupakan daerah yang memiliki banyak padang sabana dan perbukitan sabana yang memukau. Berikut puisinya. Sabana. Sabana memburu fajar yang mengusir bayang-bayang, menghadang senja yang memanggil petualang. Sabana sunyi, di sini hidupku. Sebuah gitar tua, seorang lelaki berkuda. Sabana tandus mainkan laguku. Harum napas bunda, seorang gembala berpacu, lapar dan dahaga. Kemarau yang kurindu dibakar matahari. Hela jiwaku risau karena ku mau lebih cinta menjam aku ke bibir cakrawala.